Sebenarnya, but you jawabkan solat, solat hajat, you know, solat sunnah, you know, just clear my mind and be 100% focused lah. Jaguh Muay Thai negara Johan Ghazali atau lebih dikenali sebagai Jojo memberi respon tentang hasratnya untuk terjun dalam dunia lakonan. Jojo yang berusia 18 tahun meluahkan rasa bangga apabila legenda UFC dunia iaitu Khabib mengalu-alukan kehadiran Jojo di Rusia untuk berlatih. Gempak juga sempat berkongsi kepada anda tentang rutin Jojo setiap kali sebelum mulakan perlawanan. Jadi kita dengarkan sendiri komen dari Jojo. Of course Jojo sangat berbangga lah, sangat bangga lah sebab orang level Khabib, status Khabib invite Jojo pergi ke training sekali dengan dia. But Jojo sangat bersyukur and Jojo memang 100% akan tak melepaskan peluang ni. Sebab bagi Jojo, Khabib and Muhammad Ali, the best of the best Muslim fighter, you know. So ini adalah peluang yang tak dapat dilepaskan and Jojo sangat bersyukur lah. Tak, Jojo memang dah banyak offer lah. Sebenarnya dah banyak offer dah nak jadi pelakon ni. But buat masa sekarang, Jojo memang nak fokus fight, fokus benda yang penting dulu. Maybe later in my career, bila ada masa downtime sikit, Jojo boleh. Sebab nak buat movie ni bukan senang. Nak buat movie ni, dia require effort, dia require time, dia require training. You know, Jojo bukannya pergi acting school. So Jojo pun kena belajar juga. And kalau Jojo perlu pilih, of course Jojo nak pilih watak-watak macam Tom Cruise. You know, Jojo suka Tom Cruise. So something like that. Idola Jojo dalam bidang sukan, the best for me is Cristiano Ronaldo. You know, inside and outside, you know, yeah. Sebenarnya kita orang Ghazali family, kita orang tak terkejut pun. Kita orang memang expect Mickey untuk menang sebab kita orang tahu level Mickey berbanding dengan fighter-fighter lain dekat Malaysia ni agak jauh jugalah sebenarnya. So kita orang pun of course berbangga dengan Mickey, tapi tak terkejut sangat lah. And Mickey macam biasa, of course dia akan cakap lah. Dia cakap, oh Jojo aku champion Sukma, aku ni aku tu lah. Tapi macam biasa lah. Of course Jojo bangga jadi orang Malaysia. And hari tu dekat US, Jojo bawa baju Melayu sebab Jojo nak promote and show the world our culture lah. Sebab Jojo memang bangga jadi orang Malaysia, jadi orang Melayu. Sebenarnya Jojo tak ada rutin yang sama sebenarnya, but Jojo akan solat, solat hajat, you know, solat sunat, you know, just clear my mind and be 100% focused lah. But tak ada rutin yang tetap every time lah. Bidang ni adalah antara sukan yang paling susah dalam dunia bagi Jojo. Dia tak dapat dimain. Sukan ni sakit. Of course korang nampak macam Jojo main dengan jajat tadi, itu bukan real fight. Sukan ni adalah sukan yang berbahaya and kalau korang betul-betul nak, korang kena bagi 100% effort. Tak boleh separuh-separuh.